lagi di channel saya, dan hari ini saya akan membuat sebuah speaker aktif dengan beberapa part. Antaranya adalah, yaitu pertama speakernya ukurannya 5 inci, ada dua. Nah, ini speaker yang digunakan. Kemudian trafonya ini 5 ampere yang kecil. Ini kabelnya untuk kabel power. Dan kitnya menggunakan ini DMS 1200, punyanya platinum, produknya platinum. Kemudian transistor powernya pakai yang MOSFET. Ini dia contohnya komponen-komponen yang digunakan. Ya. Jadi di sini ada beberapa pengaturan volume mic, bass, treble, subwoofer, dan volume. Kemudian ada ini untuk tombol saklarnya, on off nya jadi dengan 5 komponen ini sebenarnya ada lagi untuk boxnya, nanti habis ini kita akan buat. Jadi di sini hanya ini semua peralatannya, bahan-bahan yang digunakan, karena di sini udah ada kit untuk power supply nya ini sudah ada diodanya, kemudian ada kapasitor elektrolit, jadi tidak perlu untuk membeli power supply lagi. Ya, ikutin terus proses pembuatan speaker aktif.
Trying to protect your soul.